Seperti biasa, selamat pagi dan sehat, harmonis, dan berbahagia selalu pada yang menonton video ini, dan juga yang selalu berkunjung ke channel Danugrah dengan subscribe, like, komennya. Sekali lagi saya ucapkan sehat, tetap sehat, harmonis, dan berbahagia selalu. Kemarin kita sempat menanam pohon jarul di biji katak orang 10 biji. Sekarang kita akan setelah kali ini kita bersih-bersih, teringat akan katak orang yang kita tanam, ternyata sudah tumbuh karena saat ini adalah musim hujan untuk daerah saya. Ini adalah tanaman porang yang tumbuh, dan ini ada satu kecil ternyata tumbuh dari 8 biji yang kita tanam yang tumbuh. Ini 1, 2, ini kita dapat kayaknya ini biji tumbuh yang 3. Nah, ini yang besar ini kita dari umbi tanam kemarin, ya, mau tumbuh. Satu ini berapa, kita penggantinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini dia busuk, teman-teman. Ini tempatnya akan busuk. Kemarin di kayaknya di sini ada, tapi ini kayaknya hanyut karena kita dapat kemarin tidak. Ini tempatnya bukan untuk bertani yang sesungguhnya kita ini. Ini merupakan kebun yang mungkin sebagai indikator lah tepatnya. Kalau ini sudah tumbuh berarti porang-porang petani akan tumbuh ya, seperti yang video-video kita kemarin. Mungkin nanti suatu saat kita akan lanjutkan pada petani porang di perkebunan yang kemarin sudah kita videokan. Mudah-mudahan lanjut video kita tentang porang di pertanian yang intensif tentunya. Nah, ini hanya sebagai indikator bahwa tanaman porang saat ini karena musim hujan berarti tumbuh. Demikian saja video singkat kita kali ini, hanya mengenai bahwa porang yang kemarin kita sempat tanam atau kita umbinya taruh di sekitar tempat ini tentunya sudah tumbuh. Kemudian teman-teman, kita memberi informasi sedikit dan membuat ada sesuatu yang kita hidupkan dalam channel kita. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.